Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajmain amma ba'du. Para ikhwan dan akhwat sekalian, rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kembali kita akan belajar bersama-sama, belajar memahami nahwu, ilmu nahwu, yang mana di materi sebelumnya kita telah belajar pengertian dari mubtada, kemudian memahami mubtada yang berupa isim mu'rab. Maka kita akan lanjutkan di materi kali ini. Materi kali ini kita akan mempelajari yaitu pembahasan mubtada berupa isim mabni. Mubtada berupa isim mabni. Bahasanya perlu kita cermati bersama, kita faham bersama. Mubtada itu memiliki tiga bentuk. Mubtada itu memiliki tiga bentuk. Yang pertama isim mu'rab, yang kedua isim mabni, dan yang ketiga masdar mu'awal. Adapun bentuk pertama yang isim mu'rab telah kita pelajari sebelumnya. Maka pada kali ini kita akan bahas mubtada yang berupa isim mabni. Mubtada berupa isim mabni. Pertama-tama harus kita ketahui dulu apa itu isim mabni. Apa itu isim mabni? Isim mabni adalah setiap isim. Setiap isim yang tidak berubah bentuk akhirnya. Yang tidak berubah bentuk akhirnya walaupun posisinya dalam kalimat berubah. Walaupun posisinya dalam kalimat berubah, bentuknya atau bentuk akhirnya tidak berubah. Harokat akhirnya tidak berubah. Itulah isim mabni. Kemudian diantara bentuk isim mabni, yang pertama adalah domir. Adalah domir. Apa itu domir? Domir adalah kata ganti. Domir adalah kata ganti. Baik untuk orang atau benda pertama, baik untuk orang atau benda kedua, dan baik untuk orang atau benda ketiga. Contoh dhamir, perhatikan ada huwa, artinya dia satu laki-laki, huma, mereka dua laki-laki, hum, mereka banyak laki-laki. Hiya, dia satu perempuan. Huma, mereka dua perempuan. Hunna, mereka banyak perempuan. Anta, kamu satu laki-laki. Antuma, kalian dua laki-laki. Antum, kalian banyak laki-laki. Anti, kamu satu perempuan. Antunna, kalian dua perempuan. Antunna, kalian banyak perempuan. Ana, saya, nahnu, kita. Kemudian perhatikan baik-baik, setiap ada dhamir terletak di awal kalimat, maka sebagai mubtada. Setiap ada dhamir terletak di awal kalimat, maka sebagai mubtada. Dhamir termasuk isim mabni. Termasuk isim mabni.
Sehingga walaupun sebagai mubtada, harokatnya tetap seperti sedia kala. Tidak bisa mengalami perubahan. Kemudian perhatikan bebek, dhamir itu ada yang mabni di atas fathah, ada yang di atas dhamma, ada yang di atas kasrah, dan di atas sukun. Lihat, mabni di atas fathah, huwa. Mabni di atas sukun, huma, hum. Kemudian mabni di atas kasrah, anti. Mabni di atas dhamma, nahnu, gitu ya. Dan dhamir apabila sebagai mubtada tidak dikatakan rofa, karena dhamir termasuk isim mabni, tapi cukup dikatakan dalam posisi rofa. Contoh, nahnu muslimuna, kami orang-orang Islam. Nahnu adalah dhamir untuk orang pertama jamak, jumlah banyak. Dan harokat huruf terakhirnya selalu di dhamma. Dan nahnu tertaja di awal kalimat, maka sebagai mubtada. Dan berhubung nahnu adalah isim mabni, maka harokatnya tetap di dhamma walaupun sebagai mubtada. Adapun i'rabnya adalah nahnu adalah dhamir yang mabni di atas dhamma. Dikarenakan dhamir itu mabni, maka tidak dikatakan rofa, tetapi fi mahali rofin. Dan berhubung sebagai mubtada, maka fi mahali rofin mubtadaun. Sehingga nahnu adalah dhamir munfasil, dhamir yang terpisah, mabni di atas dhamma pada posisi rofa sebagai mubtada. Bahasa Arabnya, nahnu dhamirun munfasilun mabniun ala dhammi fi mahali raf'in mubtada'un. Sekarang yang kedua, di antara bentuk mubtada adalah isim isharah. Isim isharah. Apa itu isim isharah? Isim isharah adalah kata atau isim yang menunjuk kepada sesuatu yang tertentu dengan isyarat kepada isim tersebut. Isim yang menunjuk kepada sesuatu yang tertentu dengan isyarat kepada isim tersebut. Mudahnya isim isyarah adalah kata tunjuk. Contoh isim isyarah. Kata tunjuk isim isyarah jarak dekat, itu isim isyarah qarib. Contohnya, hadza, ini satu laki-laki. Hadzani, ini dua laki-laki. Hadhihi, ini satu perempuan. Hatani, ini dua perempuan. Haulai, ini banyak laki-laki atau perempuan. Perlu kita perhatikan, hadzani dan hatani ini memang isim isyarah, tetapi dia tidak mabni. Hadzani dan hatani tidak mabni, tapi mu'rab. Bisa hadani, bisa hadaini, hatani, hataini. Jadi yang hadani dan hatani mu'rab. Dan kata tunjuk isim isyarah untuk jauh, ismu isyarati ba'idun, ada dhalika itu satu laki-laki, dhanika itu dua laki-laki, tilka itu satu perempuan, tanika itu dua perempuan, ulaika itu banyak laki-laki atau perempuan. Perlu kita perhatikan yang dalika dan tanika ini tidak mabni, tapi mu'rab. Bisa zainika, bisa tainika. 6 ya. Perhatikan baik-baik. Kemudian setiap ada isim isyarah tertaja di awal kalimat, maka sebagai mubtada. Isim isyarah termasuk isim mabni, sehingga walaupun sebagai mubtada, harokatnya tetap seperti sedia kala dan tidak bisa mengalami perubahan. Isim isyarah itu ada yang mabni di atas fathah, ada yang di atas kasrah, ada yang di atas sukun. Dan isim isyarah apabila sebagai mubtada tidak dikatakan rofa, karena isim isyarah termasuk isim mabni, tapi cukup dikatakan dalam posisi rofa. Sebagai contoh, haulai muslimuna, mereka ini orang-orang Islam.
Penjelasan, haulai adalah isim isyarah untuk orang yang banyak dan dekat. Dan harokat huruf terakhirnya selalu di kasro. Dan haulai terletak di awal kalimat, maka sebagai mubtada. Dan berhubung haulai adalah isim mabni, maka harokatnya tetap di kasro walaupun sebagai mubtada. Adapun i'rabnya adalah haulai adalah isim isyarah yang mabni di atas kasro. Dikarenakan isim isyarah itu mabni, maka tidak dikatakan rofa, tapi fi mahali rofin. Dan berhubung sebagai mubtada, maka fi mahali rofin mubtadaun. Sehingga haulai adalah isim isyarah mabni di atas kasro pada posisi rofa sebagai mubtada. Bahasa Arabnya, haulai ismu isyaratin mabniun alal kasri fi mahali rafin mubtadaun. Kemudian yang ketiga dari isim mabni adalah isim mausul. Apa itu isim mausul? Isim mausul adalah isim yang menghubungkan beberapa kalimat atau pokok pikiran menjadi satu kesatuan. Ya, isim mausul mudahnya artinya adalah kata sambung. Contoh isim mausul, alladhi untuk isim mausul untuk tunggal laki-laki, alladhani isim mausul untuk dua laki-laki, alladhina isim mausul untuk banyak laki-laki. Alati isim mausul untuk tunggal muannas, alatani isim mausul untuk dua muannas, alati isim mausul untuk jamak muannas. Perhatikan bebek, aladzani dan alatani ini tidak termasuk isim mabni, isim mu'rab walaupun sebagai isim mausul. Bisa aladzani, bisa aladzaini, bisa alatani, bisa alataini. Nah, setiap ada isim mausul tertaja awal kalimat maka sebagai mubtada. Isim mausul termasuk isim mabni, sehingga walaupun sebagai mubtada, harokatnya tetap seperti setiap kala dan tidak bisa mengalami perubahan. Isim mausul itu ada yang mabni di atas fathah dan ada yang mabni di atas sukun. Dan isim mausul apabila sebagai mubtada tidak dikatakan rofa, karena isim mausul termasuk isim mabni, tetapi cukup dikatakan dalam posisi rofa. Contohnya, alladzi yaqra'ul Qur'ana Muhammadun. Orang yang membaca Al-Qur'an adalah Muhammad. Penjelasan, alladzi ada isim mausul untuk yang mufrad mudzakkar. Dan harokat huruf terakhirnya selalu disukun. Dan alladzi terletak di awal kalimat maka sebagai mubtada. Dan berhubung alladzi ada isim mabni, maka harokatnya tetap disukun walaupun sebagai mubtada. Adapun i'rabnya, maka alladzi adalah isim mausul yang mabni di atas sukun. Dikarenakan isim mausul itu mabni, maka tidak dikatakan rofa, tetapi fi mahali rofin. Dan berhubung sebagai mubtada, maka fi mahali rofin mubtadaun. Sehingga alladzi adalah isim mausul mabni di atas sukun pada posisi rofa sebagai mubtada. Alladzi ism mausul mabni ala sukun fi mahali rafin mubtada. Dan yang keempat di antara bentuk isim mabni adalah isim istifham. Isim istifham. Apa itu isim istifham? Isim istifham adalah isim yang digunakan untuk menanyakan sesuatu. Digunakan untuk menanyakan sesuatu atau kita kenal dengan kata tanya. Di antaranya ma artinya apa, man siapa, aina di mana, mata kafan, kaifa berapa. Kemudian setiap ada isim istifham, serta jawab kalimat dan setelahnya berupa susunan antara huruf jar
dan isim majrur atau isnam. Isim majrur itu isim yang jatuh huruf jar. Maka isim istifham tersebut sebagai mubtada. Dan isim istifham termasuk isim mabni, sehingga walaupun sebagai mubtada, harokahnya tetap seperti dia kala dan tidak bisa mengalami perubahan. Isim istifham itu mabni di atas sukun dan fathah. Dan isim istifham apabila sebagai mubtada tidak dikatakan rofa, karena isim istifham termasuk isim mabni. Maka cukup dikatakan dalam posisi rofa. Contoh, man fil baiti. Man adalah isim istifham untuk yang berakal dan harokat huruf terakhirnya selalu disukun. Dan man terletak di awal kalimat dan setelahnya sibul jumlah. Maka sebagai mubtada. Dan berhubung man adalah isim mabni, maka harokatnya tetap disukun walaupun sebagai mubtada. Adapun i'rabnya adalah man dari isim istifham yang mabni di atas sukun. Dikarenakan isim istifham itu mabni, maka tidak dikatakan rofa, tetapi fi mahali rofin. Dan berhubung sebagai mubtada, maka fi mahali rofin mubtadaun. Sehingga man adalah isim mausul mabni di atas sukun pada posisi rofa sebagai mubtada. Man ismul istifham mabniun ala sukun fi mahali raf'in mubtada. Dan yang kelima, di antara bentuk isim mabni ada isim isyarat. Isim syarat adalah isim yang mengikat antara dua kalimat, yang mana kalimat pertama menjadi syarat bagi kalimat kedua. Kemudian berikut macam-macam isim mausul. Ada man, artinya barang siapa. Ma, apa yang. Mata, ketika atau kapan. Ayana, bila mana atau ketika. Nah, perhatikan baik-baik. Ya, perhatikan baik-baik. Nah, sebentar ya. Nah, setiap ada, perhatikan ya tentang isim syarat tadi. Setiap ada isim syarat terletak di awal kalimat, maka isim syarat tersebut sebagai mubtada. Isim syarat termasuk isim mabni, sehingga walaupun sebagai mubtada, harokatnya tetap seperti dia kala. Dan bisa, tidak bisa mengalami perubahan. Isim syarat itu isim mabni di atas sukun dan fathah. Dan isim syarat apabila sebagai mubtada tidak dikatakan rofa, karena isim syarat termasuk isim mabni. Itu cukup dikatakan dalam posisi rofa. Contoh, man yazra' yasud. Barang siapa menanam, maka ia akan memanen. Penjelasan, man adalah isim syarat untuk yang berakal dan harokat huruf terakhir selalu disukun. Dan man terletak di awal kalimat, maka sebagai mubtada. Dan berhubung man ada isim mabni, maka harokatnya tetap disukun walaupun sebagai mubtada. Adapun i'rabnya, man ada isim syarat yang mabni di atas sukun. Dikarenakan isim syarat itu mabni, maka tidak dikatakan rofa. Tetapi fi mahali rofin, dan berhubung sebagai mubtada, maka fi mahali rofin mubtadaun.
Si kiamat adalah isim syarat mabni di atas sukun pada posisi rafa sebagai mubtada. Atau syaratnya man ismu syartin mabniun ala sukun fi mahali rafin mubtadaun. Nah, sekian dulu ya, mudah-mudahan bermanfaat. Kurang dan lebih maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.